Tugas mendidik dan menjadikan pelajar mempunyai sifat manusiawi bukanlah sesuatu yang mudah. Malah ia memerlukan perhatian dan tindakan yang benar-benar proaktif daripada seorang guru. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP turut menyambut baik keputusan Kementerian Pendidikan dengan mengurangkan bebanan guru dan memberi fokus penuhnya dalam mendidik pelajar. Presiden NUTP Kamaruzaman Abdul Razak mengharapkan agar hasrat ini dapat digembleng bukan sahaja guru, malah seluruh rakyat, masyarakat terutamanya ibu bapa. Sifat manusiawi ini memang dalam maksud dia, iaitu berkaitan kepada sifat lahiriah seorang manusia. Di mana guru-guru ingin menjadikan manusia kepada murid-murid tersebut. Antaranya nilai-nilai murni lah, termasuk baik hati, sifat kekeluargaan, saling mencintai dan beri kemerdekaan di antara mereka dan juga pada masyarakat. Jadi tugas ini amat berat kepada guru. Jadi untuk mengurangkan tekanan kepada guru, maka pihak UAB Menteri bersama saya juga berbincang bagaimana kita nak sesuatu menang-menang di antara kementerian dengan guru. Jadi antara inisiatif yang telah diberikan pada hari semalam, tugas itu menggembirakanlah. Tetapi ini peringkat pertama. Di mana ada lagi perkara-perkara yang perlu saya selesaikan bersama kementerian untuk jangka panjang dan jangka sederhana. Yang ini jangka pendek saja, kita malu kepada tahun ini.